PBBI. Hebat. PBBI. Maju. Akhirnya nyampe juga di sini. Rindu, rindu. Wih. Sakura. Sakura segini udah keren ya. Berapa tahun nih, Pak Andre? Sudah lama dikasih sama Pak Dede. Wah, ini berapa tahun nih, Mas? Ini lama ini. 2004. Sampai sekarang. Ini induknya yang beredar Sakura di Dede. Induknya. Ini sampai biasanya Sakura biasanya badannya dia jatuh pasti kebanyakan gemulai ya. Tapi mau berdiri ini. Ini tahun 2000. Sakura teman-teman, Sakura mikro. Kecil daunnya, buahnya bagus juga. Nih sedikit ya. Ini Sumba. Nah, jadi daunnya ini yang banyak. Apa perbedaannya? Ini Sumba semua tadi. Ya, Sumba semua. Wih, ini ngerapnya, no. Ini batu asli nih, Mas. Asli, asli, Pak. Asli. Ada yang asli, ada sisipan. Ya, tambah ini. Kalau total besar, ada asli. Istimewanya daunnya ini kecil. Nah sekali. Siapa yang garapan? Siapa yang garap ini? Pak Deden? Iya. Ini udah kemana-mana nih pohon. Iya. Yang gede ini. Sabit. Bulan sabit. Oh, ini disebut dengan bulan sabit. Bulan sabit. Ini saya senang loh, asik sekali style. Ya. Ini saya senang, asik sekali nih. Apa pas banget proporsi batangnya, cabangannya. Fenomena alamnya juga. Iya. Berapa tahun nih, Pak De? Om, berapa tahun? Baru-baru ini. 2008. Ini betul-betul beliau ini penikmat ini. Ya sampai nyari belen-belen gini, Pak. Ya, dulu bahan ini segini, Pak. Iya. Keren banget. Bata lihat dari belakang sana. Sini, Pak. Pak. Yang mana Pak bilang kecil? Oh, ini. Ini masuk, Pak, demek. Ini masuk. Masuk demek nih, Pak. Ini juga. Mana lagi satu? Oh iya, masuk, Pak. Itu termasuk pohon paling lama, Pak. Ini? Ya. Berapa tahun? Kualitasnya Pak Andre. 2000, ya sekitar segitu. Ini, Pak? Ya. 2008 itu, ya. Lama, sebelum ada pohon yang lain. Mandalika? Mandalika? Mandalika. Belum. 2000. Ini duluan? Duluan ini. Waduh. Ini perlu dulu. Mandalika jadinya di sini dari bahan? Iya. Weh, keren. Keren, Pak. Sampai daunnya kecil gini. Kayak beras sudah nih, Pak. Iya. Ini kan sudah belen semua ini. Iya. Yeah. Pak, dia sekarang sendiri nyukur? Iya. Luar biasa. Jadinya dia begini loh, Pak. Di sini kita pasang kawat. Oh. Kalau konsen kita pasang. Hanya untuk pengelosan itu kita gantung. Cabang. Oh, tahu. Ini termasuk kayak gini. Semua ini. Semua. Kayak utang. Dan tali sana. Ngelos. Termasuk mandalika itu. Oh, ini kalau udah gede baru potong. Iya. Mandalika sama ini udah undi ya, Mas ini. Udah undi ini umurnya. Mandalika sama ini umurnya. Apa sama umurnya? Sama. Wih, tingkat kesabaran ngelos. Ini pilihan waktu di Puspa, Pak, ini masih nominasi. Nominasi ini di Puspa. Waktu dia dapat juara, dia dapat juga ini. Internasional yang juri. Internasional. Dia dapat juga. Cepat ngalami drop. Ini beberapa saya ulang lagi. Keren pohonnya.
Tapi nggak pernah turun lagi Pak ya? Nggak pernah. Yang dia dari pohon besar turun Pak. Tapi yang sering rutin ini ya? Pak, bulan Sab, bulan. Jarang. Terakhir di daun pun itu Pak. Ah. Sabit. Tapi emang geraknya bagus pohon ini kok. Kok alamnya dapat semua nih. Pak yang ngelosnya tantangannya Pak ya? Berapa tahun ngelos? Ya. Ya ini mungkin ini ya niki maksudnya kurang gede dia kalau dapat tuh ngelos berapa tahun dari kakingan aja nih dilihat Pak ngelan ngeroras kita gitu. Wih ngelosnya deh yang ngeri. Ah ini asik juga nih Pak. Aneh. Ini belum pernah keluar juga nih? Belum, jarang sekali itu juga. Jarang. Luar biasa keadaan wasnya. Keringannya ori Pak Andre ya? Oh iya. Bukan ditambah itu, bukan. Aslinya. Pak Andre dari tahun berapa Pak senang bonsai? 2007. Pak Andre selama main bonsai gimana Pak? Kesannya? Artinya menguntungkan apa rugi ini Pak? Karena hobi aja. Hobi aja. Ya. Tapi menguntungkan Pak ya? Sudah dapat sehat? Ya. Karena beliau termasuk pemain bonsai yang lama, jadi apa ya buat inspirasi buat kita ya. Jadi jangan bosan-bosan bermain bonsai, karena bagaimanapun juga jelas-jelas bonsai bisa laku mahal Pak. Selain sendiri nggak ada Pak deh koleksinya? Nggak ada, saya sendiri semua. Kenapa fanatik dengan sendiri? Memang dari dulu. Senang sendiri. Pak paling senangnya apa? Daunnya kecil? Ya. Apa karena karakternya tua? Karakternya. Luar biasa. Ya ini diantaranya selain ini. Ini yang Sumba juga ini? Sumba, semua Sumba ini. Pokoknya Bapak harus Sumba nih? Sumba. Sumba. Emang Sumba daun kecil Pak ya, pada ya pengalamannya. Karena salah satu Mandalika sudah berprestasi kemana-mana ya Pak ya. Dan sudah dilepas. Nah yang jelas top, luar biasa. Wih, makasih Pak Andre. Ya. Bincang-bincang ini buat inspirasi buat kami-kami ya. Yang muda-muda ini ya. Beliau ini udah umur berapa sekarang Pak? 65. Main bonsai dari umur berapa? 40-an ya? 2007. Nah, lama. Ya ada teman salam bonsai Pak. Udah makasih ya. Nih ya. Semangat selalu ya bermain bonsai. Ya.